kan tadinya di sana. Nah, ini kan berpisah gitu, mencelat ke sana. Tampaknya seperti itu. Karena mejanya langsung seperti ini. Kalau dari perguruannya sendiri, tekan rusak? Tidak ada. Posisinya kayak apa nih? Badan posisinya seperti itu, jadi. Oh, kita tahu. Ya, mungkin karena lari panik toh, belajar, nah karena peteng, jam berapa? Jam mungkin sekitar jam 7-an. Malam. Iya, sekitar itu lah. Ini jam 7 itu. Iya, dua kan. Pintu gerbang sama polisi karena mungkin terpisah lah itu yang biasa terpisah jadi yang sana masa yang gang-gang ini dari warga penuh jadi menjaga jangan sampai masuk kampung nah itu terpisah tuh daripada mungkin daripada ada pertumbuhan darah bahkan ini posisi meja ini. Terus yang ini boleh gitu. Kalau mau geser. Betul. Kalau biasa muncul alat kronetan, nabrak langsung geser. Geser. Terus ini untuk naik manjat di sini untuk loncat. Ini yang di situ ya. Nah, ini yang di sini, ini yang terlempar sana. Ini yang terlempar. Oh, ini nggih. Ini yang terlempar. Rusak. Nggih, berarti. Ini ke pijak. Ke pijak nggih. Nah. Ini semut. Kita melihat di sini secara langsung museumnya, tapi sekarang sudah dikembalikan seperti semula, gitu ya. Jadi tadi diberitahukan oleh pihak museum bahwasanya ada kerusakan di dua buah kursinya itu, yang penjalinnya itu sepertinya terinjak begitu sehingga rusak di situ ada rotannya itu yang patah-patah. Gitu. Dan itu cukup memprihatinkan karena ya tentu saja akan mengurangi secara estetika agar menjaga budaya itu yang berupa kursinya di acara ulang tahun. Kalau untuk perbaikannya bisa nggak? Kalau untuk perbaikan, tampaknya tadi ketika kita berdialog dengan kami itu tidak akan mendapat perbaikan karena memang itu membutuhkan kajian gitu ya dan juga nanti akan mengurangi otentisitasnya, jadi tetap dibiarkan seperti itu saja memang, dan itu akan menjadi satu bukti atau satu cerita tentang perjalanan di museum itu sendiri, perjalanan koleksi museum itu sendiri, di mana pada hari Minggu tanggal 4 kemarin telah terjadi kerusakan di koleksinya itu, jadi bagian dari cerita, mungkin cerita yang pahit begitu, saya katakan pahit karena jangan sampai terulang lagi di masa depan gitu. Jangan sampai terulang lagi di masa depan terjadinya kerusakan pada cagar budaya. Pak, dengan Pak siapa Pak? Sony. Lengkap? Sony Saifuddin. Sebagai Kepala Seksi Permuseuman Dinas Kebudayaan DIY Indonesia. Iya itu kan udah, ya karena udah lama ya. Jadi ini kalau diperbaiki malah. Jadi kan mungkin polisinya sebetulnya.